Betulkah hukum faraid itu perlu diikut? Dan adakah wasiat itu wajib dibuat? Wajib buat. Dengar baik-baik. Faraid ini adalah hudud. Antara hudud-hudud Allah. Ada orang yang bila mati Allah kata dapat 1/8 harta. Ada orang 1/6. Ada orang 1/4. Ada orang 1/2. Ada orang 2/3. Allah sudah bahagikan. Okey? Maka wajib kita bahagikan ikut faraid pada asalnya. Tak boleh ikut nafsu. Nah, tak boleh ikut nafsu. Pasal harta orang mati itu, harta Allah. Harta kita ni, harta Allah. Bagi pinjam. Hang, rumah kita sekarang ni, harta Allah. Kereta kita ni, kereta Allah bagi pinjam. Nampak? Harta Allah macam mana ustaz? Rumah saya, nama saya. Nama tu maknanya bagi pinjam lah tu. Kau tak pernah pergi library. Perpustakaan kita ambil buku, dia letak nama kita. Eh? Kita pinjam buku perpustakaan library, letak dah nama kita. Letak dah. Mana kita boleh buat balik? Seminggu. Lepas tu kena pulang balik ya. Tanda pinjam. Ha? Jadi tanah sekarang nama kita. Allah bagi pinjam. Dulu tanah nama ayah kita. Allah pinjam ke ayah. Sekarang Allah pinjam ke kita. Nanti kita KO, pinjam ke anak kita pula. Ha, mana ada hak kita? Inna lillah. Aku ni, tubuh aku pun milik Allah. Bukan kata tanah, kereta dan rumah. Tubuh aku milik Allah. Ni pipi kita ni hak Allah. Kalau hak kita, tak ada kecuk. Tak ada rebeh bila kita beramak. Tengok orang baru kahwin. Nak comel muka bini, tegang pipi. 40 tahun lepas berkahwin, bini umur 64, laki 65. Ha, tidur pun asing-asing. Bini 65, tidur atas katil. Laki tidur dalam lemari. Ha. Nampak? Pasal muka jadi macam transformer. Nah, pasal bukan muka kita, Allah bagi pinjam, maka ikut faraid. Tetapi, jika semua waris bersetuju untuk bahagi sama rata, dipersilakan. Jangan kata hukum Allah tidak betul. Faham?